Di hadapan media, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menjelaskan bahwa pasukan Armenia berusaha merebut kembali wilayah yang telah dikuasai tentara Azerbaijan. Tentara Armenia melancarkan serangan balik ke empat wilayah di Fizuli, Jabrail, Agrede, dan Terter. Tentara dari Armenia maupun Azerbaijan saling menggempur di kota Fizuli, wilayah perbatasan kedua negara, yang berjarak beberapa mil dari Nagorno-Karabakh. Namun pemerintah Armenia membantah pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Pemerintah Armenia mengaku hanya berusaha menahan serangan tentara Azerbaijan. Kedua negara saling serang menggunakan artileri berat hingga mengakibatkan puluhan tentara dan warga sipil tewas, serta ratusan lainnya terluka. Armenia sendiri telah melaporkan 84 tentaranya tewas, sementara Azerbaijan mengaku 7 warga sipilnya tewas. Armenia dikenal memiliki dukungan persenjataan dari Rusia, sementara Azerbaijan mendapat dukungan dari Turki.